Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agus Dandanwarta. Di sini saya akan memperkenalkan tempat liburan dan berpiknik bersama keluarga, teman maupun pacar kalian. Nama tempatnya adalah Taman Kota Singaraja. Lokasinya berada di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Baik, ini adalah sekilas perjalanan saya menuju ke Taman Kota Singaraja. Baik teman-teman, saya telah berada di Taman Kota Singaraja. Setelah kita membayar parkir dan memasuki tempatnya, kita bisa melihat secara langsung lapangan yang indah dan hijau. Disinilah tempat kita untuk berpiknik bersama teman, keluarga maupun pacar kalian. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba berkeliling dan mencari tahu apa saja sih yang ada di taman kota ini. Baik teman-teman, di sebelah barat lapangan kita bisa melihat tempat untuk berselfie dan berfoto bersama keluarga, teman maupun pacar kalian. Ini dia tempatnya guys. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan perjalanan dan berkeliling Taman Kota Singaraja ini. Baik, di sebelah kiri lapangan kita dapat melihat kolam sekaligus air mancur yang indah. Ini dia penampakan kolam air mancurnya guys. Wah, sangat indah sekali bukan? Baik, mari kita lanjutkan perjalanan kita.
kita lanjutkan perjalanan kita. Ternyata pemandangannya indah juga, teman-teman. Wah, ternyata di sebelah pojok kiri lapangan ternyata ada wastafel air siap minum milik perusahaan daerah air minum Kabupaten Buleleng. Nah, untuk kita yang beragama Hindu, kita juga bisa mampir sekaligus bersembahyang di pura yang ada di taman kota ini. Menarik sekali, bukan? Di sini juga banyak taman-taman kecil yang sangat indah dan menarik. Biasanya pada saat malam hari banyak orang-orang yang berpacaran di sini, teman-teman. Karena tempatnya juga cukup romantis. Baik, teman-teman. Di sini juga banyak spot-spot untuk kita bersantai. Wah, teman-teman, kebetulan di sana juga ada sarang kelelawar cukup banyak. Itu dia, teman-teman, kelelawarnya. Bisa dilihat, bukan? Lumayan banyak. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya perkenalkan dari Taman Kota Singaraja ini. Saya juga di sini akan sedikit mereview tentang makanan yang ada di Taman Kota ini, teman-teman. Oke, teman-teman, karena tadi kita berjalan cukup lama dan lumayan capek, sini saya akan memesan makanan. Baik, teman-teman, jadi makanan saya sudah datang. Rasanya enak. Wah, benar. Rasanya enak, guys. Dari segi sambal sudah mantap. Terus kalau ayamnya lumayan banyak juga, guys. Dengan harga 18.000 aman lah, masuk perut, enak. Baik, saya akan melanjutkan makan. Tetap tonton saya. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya perkenalkan dari Taman Kota Singaraja ini.